This is something special for you. I'm worth it. Gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Yuk, kita ke studio gue, Basement of Heaven. Gue mau ngajakin lu semua untuk cek Fun from the Weekend. Biasa anak-anak lagi latihan, ada Evan Virgan sama Kenny Gabriel. Weekend, yeah. Luar biasa. Tenet-tenet, mereka bermain itu seperti kayak kita di otak gue kayak 4 kali mainnya gitu loh. Padahal main cuma sekali loh. Maksudnya? Hebat banget ya. Tenet-tenet. Nah, itu dia. Dan ada Winky, Evan juga, Kenny. Gue sebelum gue bertanya satu-satu nih, gue pengen nanya Fun on a Weekend. Konsepnya dari mana sih? Namanya Fun on a Weekend. Kenapa? Iya, kenapa sih? Berarti gue cuma bisa senang setiap hari weekend. Iya. Setiap weekend. Sebenarnya namanya cukup catchy, cuman ini cukup rada norak tapi gimana gitu ya. Jadi Fun on a Weekend sebenarnya singkatan sih. Fun on a Weekend. Fun, Evan. On a Week, Winky, Ken. Waduh. Dan Ken ini juga kemarin menang dari Mix 2016. Langsung digat sama jurinya untuk bikin acara. Luar biasa, pintar sekali. Kalau sih banget. Winky, ya. Lu sibuk apa sih sebenarnya? Lagi sibuk apa aja? 2017 cukup banyak project di luar dari habit gue biasanya kan gue pasti nge-DJ gitu kan udah ya standar lah itu ya, maksudnya every weekend gitu atau... Lu udah berapa tahun deh nge-DJ? 20 tahun lebih ada ya? 20 tahun lebih ada ya, 20 tahun lebih. Nah makanya tahun 2017 ini kayak gue feel a bit, ya bukan boring ya, cuman ada jenuhnya gitu. Makanya gue pengen bikin something yang beda. Salah satunya Fun on Weekend ini kan kita mengusung live PA tanpa vokal, tapi vokalnya dari vokal aslinya si penyanyi atau apa, tapi kita reworks. Dari bisa jadi hip hop, jadi house jazz, bisa juga jadi anything tapi nggak sampai EDM banget ya. Jadi lebih pokoknya intinya paling mentok di future house, paling bawah di hip hop dan soulful. Oh gitu. Jadi jazz semuanya bisa masuk semua? Semua masuk di situ. Itu yang pertama. Yang kedua gue juga kalau gue pribadi gue punya project namanya Rasa Intelligent tuh band thrash metal.
Band apa? Thrash metal. Thrash metal. Thrash metal. Wingky Wirawan jadi seorang yang metal. Sebenarnya yang orang nggak tahu dulu sebelum gua nge-DJ, gua sebenarnya anak death metal gitu. Death metal. Kalau misalnya berat kayak amat, bro. Kalau kayak si Aryan, Seringai segala macam sih pada tahu gua emang dari dulunya kayak gitu. Terus tiba-tiba gua ya melalang buana sosok jadi rapper lah kesana-sana akhirnya ya, udah balik lagi tapi gitu. Inti lu sebenarnya dalamnya adalah death metal. Ya, sebenarnya begitu. Evan sama Kenny gimana nih pertama kali diajakin proyekan bareng sama Wingky, pertamanya gimana tuh? Tau gimana ya? Lu udah lama kenal kan? Wah congkak tiba-tiba. Sebelumnya sih kalau sama Mas Wingky, aku sudah kerjasama di albumnya sebelumnya. Terus kita di remix juga, kebetulan aku jadi sebagai konsultan di remix selama 2 tahun. Terus setelah itu Mas Wingky punya kayak gagasan kayak gimana kalau kita ini kan masing-masing orang kan genre berbeda-beda nih. Gimana kalau kita gabungin satu? Ya, gitu. Ya udah langsung ayo kenapa enggak. Dan Kenny sendiri sekarang sibuknya apa? Sibuk masih produce musik juga, masukin SoundCloud lagi sama offer bareng Elektroma juga. Baiklah. Oke, Evan. Sama sih, tahun ini sebenarnya ada satu single bareng Elevi. Dia itu kayak singer yang udah sign sama Spinin, Armada, record label di luar negeri gitu. Terus banyak lagi sih, ada YouTube channel juga, Trip and Tune dan segala macam. Kalau dengerin mereka tadi perform itu kayaknya gue tuh pengen party terus bawaannya. Tapi bukan hari ini bukan hanya mereka doang yang membuat kita goyang-goyang. Abisnya ada siapa lagi? Ada dong. Oke, karena setelah ini akan ada The Cangcuters. Jangan kemana-mana tetap di Cubicle. Enggak kan banyak juga band yang setelah berapa tahun mereka bubar. Sebenarnya gini loh, harusnya itu pertanyaan yang ditanyakan sama band yang udah bubar. Enggak, gini. Betul. Betul ya, jadi ada alasan. Kalau udah bubar ngapain gue bawa ke sini?